Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mursil li ta'ati wal musjir li ma'siyati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada, untuk sore hari ini kita berjumpa dalam bahasan terkait dengan Ramadan ceria di tengah pandemi corona. Hari ini kita sama-sama merasakan bahwa kita yang berada di belahan dunia, termasuk hari ini di Indonesia, kita sedang merasakan sesuatu yang tak pernah terasakan sebelumnya. Terutama kaitannya ketika bulan Ramadan itu tiba. Bulan Ramadan tiba identik dengan masjid. Hari ini kita tidak boleh ke masjid untuk sementara. Identik dengan buka bersama. Sekarang harus di rumah. Sebelum kita membahas apa itu ceria terkait dengan Ramadan di tengah pandemi corona, kita perlu lihat sebagai umat yang beriman, ada sebuah ibroh peristiwa. Peristiwa itu merupakan jawaban Allah terkait dengan kondisi kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 132, Allah berfirman, وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ أَيَاتٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا. Ada kata-kata لِتَسْحَرَنَا بِهَا. Bukan corona ya. لِتَسْحَرَنَا بِهَا. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Bagaimanapun kamu akan mendatangkan keterangan kepada kami. Ini umat Nabi Musa. Kami tidak akan tersihir dari apa yang telah engkau berikan kepada kami. Maka kami pun sekali-kali tidak akan pernah beriman kepadamu. Ini sebuah kesombongan, arogansi. Tapi Allah jawab, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ayatim mufassalati fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kesombongan, arogansi terhadap sebuah paradigma kehidupan dijawab oleh Allah, maka aku kirimkan kepada mereka bencana. Taufan itu angin yang kencang, belalang, kutu, katak, dan darah. Tetapi mereka juga tetap menyombongkan diri. Dan mereka adalah kaum-kaum orang yang berdosa. Dalam surah Al-A'raf ayat 133. 132, problem kehidupan dengan sebuah kesombongan. 133, jawaban Allah. Apabila setiap orang merekayasa sebuah realitas kehidupan, menutupi satu realitas kebohongan dengan kebohongan lain, maka Allah jawab, ini sebenarnya yang aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan wabah yang diberikan Allah pada hari ini bukan sekedar merupakan azab bagi orang-orang yang tidak beriman, tapi ujian bagi kita. Tapi yang terpenting, para pemirsa sekalian di mana saja berada, apapun kondisinya, kita harus mengatakan bahwa Allah Maha Baik. Dan kita tetap wajib tersenyum agar imun tubuh kita lebih kuat. Jangan panik. Kita bersandar kepada sesuatu yang pantas harus kita bersandar kepadanya dan penuh harapan. Jangan bersandar kepada manusia. Bersandarlah kepada Allah. Kalau toh ada diberikan Allah kepada perwakilan-perwakilan di antara kita, itu karena biiznillah. Tapi jangan lupakan Allah. Oleh karena itu, hitungan ketiga, mohon semua yang menyaksikan ini kita tersenyum. Karena Ramadan tetap kita
sambut dengan penuh keceriaan. Hitungan tiga, mohon kita tersenyum. Satu, dua, tiga. Ya, tersenyum, bibirnya harus terbuka, giginya kelihatan. Itu tandanya kita ceria dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, kajian kita, apa sebenarnya ceria? Jangan panik. Nggak boleh panik. Bingung tidak boleh bingung. Cemas tidak boleh. Itu membuat kita nanti akan lelah. Lemah sel-sel kita, kemudian kita imun kita turun, akhirnya kita tidak sehat. Tapi kalau kita sehat, 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 bahagia-bahagia, semangat-semangat, insya Allah hidup ini semangat. Oleh karena itu, kata ceria itu ada kata yang pertama C. C artinya cermat. Kondisi pandemi hari ini kita harus cermat. Dulu kita harus ke masjid. Karena memang syiarnya di masjid. Hari ini kita harus dengan penuh menahan kerinduan hati kita. Sementara jangan ke masjid. Cermati. Menjaga kesehatan itu adalah wajib. Kalau kita nanti tidak sehat, pulang membawa penyakit, keluarga kita sakit, berarti kita penyebabnya. Ulama sudah mempunyai fatwa dengan dalil-dalil dan nas yang sudah terpercaya. Mempertimbangkan ayat Al-Quran dengan hadis yang sudah ditarjih, yang sudah diberikan analisis bahwa dalam kondisi wabah, kita untuk sementara tidak sholat berjamaah. Jangan mengatakan, kok di masjid dilarang, di mal tidak dilarang? Sebetulnya dilarang semua. Kerumunan di mal, di bandara, di pasar. Itu intinya yang berkerumunan tidak boleh. Termasuk tentunya di masjid. Itu adalah preventif. Jadi jangan mengatakan dilarang masjid. Bukan dilarang, tapi kondisi hari ini kita harus cermat. Cermat dalam kehidupan, cermat menyikapi peristiwa yang juga diizinkan oleh Allah. Ya, karena itu kecermatan kita adalah sebuah keikhlasan. Orang yang ikhlas, maka sesuatu itu akan menjadi indah. Saudara pemirsa, kalau kita sudah ikhlas, sudah niat, apakah ada rasa lapar di siang hari? Tidak ada. Dan kita gembira ketika akan memasuki situasi berbuka. Dan tidak kita merasa haus dan lapar. Karena niat merupakan dorongan spiritual bahwa hidup ini harus dilakukan dengan penuh penyadaran, penyandaran kepada Allah Khalik Maha Pencipta. Maka C yang pertama, lakukan puasa Ramadan dengan penuh cermat. Kemudian setelah cermat, ceria itu ada yang namanya E. E itu artinya energik. Jangan kita merasa puasa merupakan salah satu cara untuk bermalas-malasan. Memang kita harus suruh di rumah. Kita memang stay at home. Tapi not stay out connects. Jangan sampai kita itu lockdown tapi down pemikiran kita. Kita harus energik. Energi kita harus tetap kita berikan yang terbaik. Boleh jadi kita di rumah. Kita tetap di rumah tapi tak terkoneksi. Kita dengan orang lain tak berkomunikasi dengan melalui media yang ada. Itu yang memang menjawab kondisi hari ini. Dulu zaman global diagungkan, tapi hari ini diruntuhkan oleh Allah. Dulu semua negara nyaman, sekarang semua negara terjadi horor ketakutan. Di tempat belanja, di tempat di kantor, di pasar, bahkan di rumah ibadah pun menjadi sesuatu tempat yang menakutkan. Hari ini kita diuji. Stay at home, not stay out connect. Kita should be connected with others. Kita harus connect kepada Allah. Kita harus berenergi kepada orang lain. Jangan sampai kita berpuasa, tapi kita menjadikan itu sebuah pangkal kemalasan. Sebagai sebuah kurva malas. Tapi ingat, tetaplah kita bersemangat dimanapun kita berada. Para pemirsa, kemudian dalam ceria, C, cermat, E, energik, kemudian ada R. R itu adalah responsif. Responsif adalah rasa kepedulian. Bila hari ini kita tidak bisa peduli secara langsung, mari kita peduli secara tidak langsung.
kita tetap bisa berbagi. Berbagi apa saja? Berbagi perasaan. Kemudian kita bisa berbagi melalui media yang ada. Tidak bisa dikirimkan langsung, kita bisa memberikan secara tidak langsung. Kenapa? Karena pada dasarnya, dalam nilai-nilai Ramadan, tidak ada yang bisa, tidak ada halangan untuk berbuat untuk kebaikan. Oleh karena itu, responsif adalah rasa empati yang harus kita berikan sesama kita. Oleh karena itu, syukuri yang ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, an sya'barah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mani betulia fasobaro. Jika kita diberikan cobaan, kita harus bersabar. Respon kita terhadap orang-orang yang mungkin ekonominya lebih lemah daripada kita. Hari ini kita diuji. Kita ini cinta kepada profesi diri sendiri atau gejak cinta terhadap sesama. Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri ataukah merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang lain. Hari ini kita sama-sama dahaga. Tidak ada kelas apapun. Tidak ada kelas jabatan apapun. Semuanya sama rasanya. Yaitu menahan haus dan haga. Wa utiya fasyakara. Jika engkau diberikan nikmat, bersyukurlah. Boleh jadi ada kelebihan harta, kelebihan ilmu. Ayo bersyukur kepada Allah. Tapi ingat, wa dzulima faghfara. Jika ada sesuatu, engkau pernah diberikan perasaan yang tidak enak, maka maafkanlah. Tapi ingat juga, wa dzalama fastaghfara. Dan jika kamu banyak berbuat salah, ayo dong, peduli. Kamu harus mau minta maaf. Jangan sekedar memaafkan. Kalau memang kita yang bersalah, ayo kita minta maaf. Agar puasa kita menjadi puasa yang paripurna, puasa yang sebenarnya. Karena kita mempunyai sebuah respon dari sebuah ceria, cermat, energik, responsif. Kemudian tentunya ada huruf yang satu lagi sebelum huruf terakhir, yaitu huruf I. Sebelum kita lanjutkan dengan huruf I, jangan lupa harus ceria. Ayo tetap bertahan untuk tersenyum. Tersenyumlah. Dan katakan di dunia ini, bila tidak ada kata-kata yang lain, maka ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Jangan menunggu bahagia kita tersenyum. Tersenyumlah agar menjadi reminder kebahagiaan, pemancing kebahagiaan. Coba kalau kita nanti pulang, kita sedang ada sesuatu yang tidak mengenakan, tidak disapa orang, semua pakai masker. Ya enggak apa-apa, senyumnya juga ditutupi kan, ya penting hati kita. Jangan merasa orang pada sombong semua. Emang kondisinya hari ini begini? Tetap pakai masker. Ini senyum enggak senyum, tidak terlalu kelihatan. Tapi pipinya pasti kelihatan. Ya kan? Karena wajah-wajah senyum itu walaupun tidak senyum bibirnya, itu di air mukanya nampak. Oleh karena itu, berikan respon yang terbaik. Para pemirsa, yang I, kalau C cermat, E energik, R itu responsif, maka yang I adalah inovasi. Bulan Ramadan, 30 Ramadan atau 29 Ramadan setiap tahunnya, itu harus kita berikan inovasi. Pilihlah sesuatu yang membuat kita nyaman untuk selalu beribadah kepada Allah. Kalau dulu sebelum pandemi corona, pengurus masjid diwajibkan atau diharapkan mampu memberikan sesuatu pelayanan yang terbaik buat jamaahnya untuk menarik perhatian. Iftar atau buka bersama, imamnya yang bagus, yang hafal 15 juz atau 30 juz, lagunya yang bagus dari Imam Sudes dan imam yang lainnya. Tetapi sekarang beda persoalannya. Kalau kita rindu ke Masjid Siti Rahmah, kita rindu ke Masjid Raya, kita rindu ke Nurul Iman, ke masjid-masjid besar. Sekarang persoalannya harus inovatif. Bapak-bapaknya harus bisa jadi imam. Begitu jadi imam pertama, ayatnya aman. Hari kedua mikir-mikir, karena anaknya lebih hafal. Itu juga harus inovatif.
Oleh karena itu inovasinya bapak-bapak yang kurang hafal ayatnya, anaknya bagus, sekali-kali anaknya disuruh hari pertama bapaknya kayak malam tadi. Hari ini stok ayatnya kurang gitu. Jadi yang tersenyum-senyum para pemirsa mungkin ada pengalaman dan penderitaannya di bidang masing-masing. Karena ayat-ayatnya itu banyak yang kurang hafal. Karena sekarang muncul imam-imam baru di rumah, kan harus di rumah, nah, harus inovasi. Anaknya juga disuruh yang sudah hafal Al-Quran. Atau sudah banyak ayat-ayatnya hafal. Kemudian kita juga tidak salahnya berikan waktu untuk mengulang hafalan-hafalan kita. Karena keluarga kita menuntut bahwa kita harus menjadi imam di rumah. Oleh karena itu, sebuah kesadaran. Mari kita tetap disiplin, walaupun tidak dikontrol oleh lingkungan masjid. Dulu azan berkumandang sebelum Isya, kita sudah tidak enak kalau tidak di masjid. Masjid mengontrol kedisiplinan kita beribadah, sholat tarawih. Orang tua kita menyuruh anak-anaknya, ayo semua ke masjid karena azan sudah berkumandang. Disiplin kita dikontrol oleh kehidupan sekitar masjid. Sekarang tidak lagi. Sekarang yang ngontrol itu kita sendiri. Bikin inovasi. Bagaimana kita mampu menciptakan ruang-ruang relung hati kita di rumah menjadi kondisi seperti di masjid. Kita semuanya wudhu, semuanya siap. Kemudian salah satunya qomat, kemudian kita sholat berjamaah. Dulu semuanya berada di masjid ketika kita sholat subuh berjamaah. Sekarang di rumah. Kita tidak dikontrol oleh lingkungan masjid dan masyarakat. Orang ini mau ke masjid atau tidak sholat subuh. Sekarang yang bangunkan kedisiplinan sholat subuh adalah diri kita sendiri dan keluarga. Perlu sebuah inovasi. Oleh karena itu, huruf C, cermat, energik, responsif, ditambah inovasi. Agar kita mampu mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, dengan sebuah inovasi yang selalu kita buat sendiri. Membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, lagu-lagu kita yang lama mungkin perlu ditinggalkan, diganti dengan lagu yang baru, dengan lagu-lagu Imam Syudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Putar lagi videonya. Karena nanti anak-anak kita sudah ngerti lagu-lagu yang bagus. Nah, sementara kita lagunya masih lagu yang lama. Lagu Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti anak-anak kita akan tahu kapasitas kita kok sampai ke sini. Nah, kita rubah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadinya anak-anak keluarganya senang mendengar kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi anak kita betah. Kenapa? Karena lagu-lagu kita itu ada inovasi dari sebelum lagu-lagu yang pernah kita pelajari dan kita dengarkan. Itu yang terkait dengan inovasi. Saudara pemirsa di mana saja berada, baik di rumah maupun berada di tempat lain atau mungkin dalam masih dalam kondisi ada yang tetap bekerja di kantor atau tetap pekerjaannya memang harus dilakukan dengan jaga jarak, maka ceria yang terakhir huruf itu adalah A. Dan kira-kira apa? Oleh karena itu, tetaplah tersenyum agar kita tidak panik dalam menghadapi situasi apapun. Dengan tersenyum, kita mampu semangat, tubuh kita semakin mempunyai imun daya yang kuat, sehingga lebih bagus kita menghadapi situasi dalam kondisi fisik yang lebih sehat. A adalah aktualisasi akhlak. Pada akhirnya puasa ini memberikan pesan-pesan terbaik. Di antara pesan-pesan terbaik itu menjaga beberapa hal. Di antaranya ketika kita sholat. Wa in kunta fis sholah fahfaz qalbak.
jika engkau sholat, yang selama ini sholatnya sholat wajib, ditambah di rumah sekarang sholat sunnah, yaitu tarawih dan witir. Maka jagalah hati kita dalam sholat agar khusyuk. Wa in kunta fis sholah. Fahfaz qalbak. Itu menjadikan sebuah aktualisasi dalam kehidupan beribadah, kehidupan hari-hari dan beribadah. Sholat dengan hati. Sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa dengan khusyuk menghadap Allah, walaupun kita hari ini seakan-akan memindahkan perasaan kita bersama Allah di masjid, hari ini kita pindahkan ke rumah kita. Karena Allah pun ada di rumah. Bukan Allah banyak, Allah meliputi langit dan bumi. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan semua ada dalam genggamannya. Jadi kalau antara rumah dan masjid itu kecil, semua dalam genggaman Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Jangankan antara rumah dan masjid, antar planet merupakan salah satu kekuasaan Allah dan Allah pegang dalam genggamannya saja. Betapa kecilnya kita ini. Ya kan, planet di bumi ada Venus, Merkurius dan lainnya. Semuanya dalam genggaman Allah. Kemudian yang dijaga dalam akhlak ini adalah wa in kunta fi majalisin nas fahfaz lisanak. Jika engkau berbicara, apalagi kita di orang-orang yang sedang berpuasa, maka jagalah lidahmu. Tanpa menjaga lidah, kita menjadi orang yang tak berkarakter. Tidak mungkin orang yang baik, tetapi kata-katanya menyakitkan. Orang yang baik adalah kata-katanya menginspirasi, bukan membuat emosi. Tapi zaman sekarang ini, sudah pandemi corona, semua curiga, dulu saling kebersamaan, sekarang saling ketersendirian. Dulu saling ketergantungan, sekarang saling keterputusasaan. Dulu orang gak curiga, sekarang orang curiga. Orang bersin, batuk saja orang curiga. Oleh karena itu jaga perkataan, karena kita orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian, yang perlu menjadi akhlak dalam kehidupan ini dari orang-orang yang berpuasa adalah wa in kunta fi buyutinnas fahfaz basarak. Jika engkau melihat atau bertamu, sekarang malah bertamu itu penuh pertimbangan. Saudara kita sakit, penuh pertimbangan. Saudara-saudara kita ada orang tuanya meninggal, kita enggak datang karena situasi. Ada yang dirawat, kita tidak bisa datang. Tapi ingat, salah satunya ketika kita melihat apapun sebagai sebuah aktualisasi bagi orang-orang yang berpuasa adalah jagalah pandanganmu. Wa in kunta fi buyutin nas fahfal basar. Dan ada hal yang lain dalam aktualisasi ini yang perlu dijaga. Adalah wa in kunta 'ala ta'am fahfaz ma'idatak. Jika engkau berbuka, kalau dulu banyak berbuka bersama iftar, sekarang jika kita sedang berbuka puasa atau makan, maka yang perlu dijaga adalah lambungmu, seleramu. Wa in kunta 'ala ta'am fahfaz ma'idatak. Maka jagalah seleramu. Kenapa? Karena banyak orang puasa tetapi tidak menemukan kesehatan bagi fisiknya. Disebabkan pola makan yang tidak bagus. Oleh karena itu, tetaplah kita ceria, tetaplah kita menjadi orang-orang yang berilmu dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu kita ulang kembali. Ceria itu artinya C adalah cermat, E adalah energik, R artinya responsif, I artinya inovatif atau inovasi, dan yang A
aktualisasi akhlak. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan untuk kita dan wasat. Oleh karena itu para pemirsa, sekali lagi kondisi hari ini kita sikapi. Jika kondisi hari ini merupakan ujian dari Allah dan bahkan azab dari Allah, juga jangan panik. Maka kaitannya juga menyikapi pandemi corona atau COVID-19 ini, tetaplah kita berdoa. Bukankah doa orang-orang yang berpuasa itu selalu diterima oleh Allah? Ingatlah Nabi Ayub berdoa dengan sakitnya. Wa Ayub idznada rabbahu anni masaniyaz zurru wa anta arhamur rahimin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Ayo kita buka dan kita hafal. Baik untuk pencegahan maupun yang sedang sakit. Wa Ayub idznada rabbahu inni masaniyaz zurru wa anta arhamur rahimin. Maka doanya dari anni Allahumma anni masaniyaz zurru wa anta arhamur rahimin. Jangan dibaca wa Ayuba karena itu ayat Al-Qur'an. Maka dibaca sebagaimana Nabi Ayub berdoa. Atau anni masaniyaz zurru wa anta arhamur rahimin. Kalau tambah Allahumma dipersilahkan karena ya Allah ya sungguh ya Allah ya Tuhanku artinya. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Bukankah orang-orang yang berpuasa selalu memberikan tujuan daripada visionernya adalah bertakwa. Kalau orang bertakwa, insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan para ilmuwan sedang meneliti dan menemukan antivirusnya. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, jika kita benar-benar bertakwa dari perspektif agama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jika kamu bertakwa dengan sebenar-benarnya, Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Mari kita sebagai masyarakat beragama, bertakwalah kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka dari sebuah wabah, dari wabah ini. Tapi jangan kita pura-pura terkesan baik, padahal tidak baik. Mari kita berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian sikap kita terhadap wabah ini, mari selalu beristighfar. Kalau kita beristighfar minta ampun, Allah akan angkat semua bencana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sungguh sekali-kali Allah tidak akan memberikan azab kepadamu, wahai Muhammad atau umatmu, sedang kamu berada di antara mereka. Ini kan Nabi telah tiada. Berarti fungsi risalah, nubuah itu ada pada para ulama dan orang-orang yang baik. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka. Sedang mereka banyak yang minta ampun dan beristighfar kepada Allah. Jadi jangan putus asa, tetaplah kita ceria, tetaplah bersandar kepada Allah yang di sanalah memang benar-benar zat yang harus kita bersandar kepadanya penuh harapan karena Allah menjanjikan harapan kebaikan. Inilah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melalui kondisi ini dengan penuh kesabaran dan kita berdoa kepada Allah. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan Ramadan memberikan berkah kepada kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.